Berikut ini update transfer Liga 1 untuk hari ini. Beto Gonçalves dirumorkan sedang didekati Arema FC. Icaka Diarra resmi merapat ke Arema FC. Gian Zola resmi merapat ke PSIS Semarang. Fabian Schreiner dirumorkan akan merapat ke Persija. Satria Tama resmi merapat ke Madura United. Jonathan Cantilana resmi merapat ke Barito Putra. Paulo Sitanggang dirumorkan diminati Rans Nusantara. Nadeo Argawinata resmi merapat ke Borneo FC. Ruben Sanadi dirumorkan akan merapat ke Borneo FC. Tom Rogic resmi merapat ke Persija Jakarta. Kadek Raditya resmi merapat ke Persebaya Surabaya. Gustavo Almeida resmi merapat ke Arema FC. Joao Rodriguez dirumorkan akan merapat ke Arema. Ahmad Nupiandani dirumorkan akan merapat ke Dewa United. Pemain timnas Singapura, Hasan Sani dirumorkan akan merapat ke Madura. Randy Oscario resmi merapat ke Persita Tangerang. Adilson Maringa resmi merapat ke Bali United. Yanto Basna dirumorkan akan merapat ke Persisolo. Syahar Ginanjar dirumorkan akan merapat ke Madura United.